Doa Hana, 1 Samuel 2 ayat 1-10. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya.